donor darah sedunia dan selamat ulang tahun Jakarta. Jakarta bangkit. Sejumlah pendonor menyambut antusias aksi donor darah yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Cilandak, Jalan Kiai Haji Muhasyim Raya nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan. Camat Kecamatan Cilandak Haji Mundari menyatakan, warga masyarakat menyambut antusias pelaksanaan donor darah di Kecamatan Cilandak. Menurut camat, kondisi pandemi ini mengunggah partisipasi masyarakat, ASN di lingkungan kerja Kecamatan Cilandak. Kepada Palmerah Indonesia DKI Jakarta, telah memberikan kesempatan kepada kami Kecamatan Cilandak dan telah membuka untuk warga masyarakat partisipasi donor. Dalam pandemi ini tentunya kami ingin menggugah masyarakat dan ini sudah terlihat dari target 350 target dan antusiasme masyarakat atau juga teman-teman kita dari ASN, PPSU, Dasawisma, PKK, Karang Taruna, KDM sudah melebihi dari angka 600 orang yang mendaftar. Salah seorang pendonor Joko Wiono mengungkapkan bahwa donor darah dapat membantu sesama yang saat ini membutuhkan. Pak, kenapa mau donor darah, Pak? Donor darah itu sehat. Karena juga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang sangat membutuhkan. Ini yang keberapa kali, Pak, donor, Pak? Ini, alhamdulillah sudah ketiga kali. Sementara itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial Pengurus PMI DKI Jakarta, Dr. Haji Sibro Marisi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Camat Cilandak Haji Mundari yang telah melaksanakan donor darah. Kami dari Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Cilandak, Bapak Haji Mundari. Ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia. Mudah-mudahan ini adalah bukti nyata bahwa kita peduli kepada masyarakat. Dari Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tim Liputan PMI DKI Jakarta.